Namun ingat, memberi makan tidak wajib. Ya, mohon di campaign ini ke masyarakat kita, ke rakyat kita, memberi makan tidak wajib. Kenapa? Ada dua hadis lagi ini. Ada telur-telurnya nih, beranak nih pertanyaannya ya, soalannya. Saya harus jawab juga. Apa hukum makan di rumah orang yang terkena duka? Nah, jawabannya dua, boleh dan tidak boleh. Ya, boleh dan tidak boleh. Jika dia sanggup, maka boleh. Tidak sanggup, maka tidak boleh. Apa dalilnya? Nabi SAW di riwayat Imam Ahmad sama. Beliau mengatakan, isna'u li ali Ja'far ta'aman. Kamu buat makanan untuk keluarga Ja'far. Fa'innahum lan yushghilul maut. Mereka sedang dirundung duka. Kenapa? Ja'far pergi perang, yang pulang bukan badannya, yang pulang cuma namanya sebagai syahid. Bayangkan betapa sedihnya, yang pulang cuma nama. Sekarang kita debat, ya. Tetapi hadis ini kemudian sering dipertentangkan. Oh, berarti tidak boleh makan. Yang boleh apa? Memberi makan. Kita coba lihat. Orang Melayu lama Nusantara, kalau ada orang wafat dulu bawa beras. Nggak tahu buat hari ini. Ibu-ibu, ya, puan-puan dulu bawa beras nggak? Beras di kampung saya di Minangkabau, Sumatera Barat, itu ibu-ibu, ya, ibu saya meninggal, baru meninggal sebulan lepas. Semua ibu-ibu kampung datang bawa beras. Padahal kami tak butuh beras, saya bisa beli beras. Kenapa? Sekedar mengamalkan hadis Imam Ahmad. Maka di hari ketujuh saya bilang ke orang tua, saya tanggung makan semua orang, berasnya kita bagi-bagi. Kita enggak butuh beras. Itu masuk ke mana? Ada lagi dalilnya. Ada di Sahih Bukhari. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna ummi utilat, ibuku terjatuh dari unta mati. Walam tufi, tidak sempat berwasiat." Apa kata beliau? "Apakah sampai jika aku bersedekah atas namanya untuk ibuku?" Apa jalan ibala? Di riwayat Imam An-Nasa'i dikatakan, kemudian orang itu bersedekah dengan semua kebunnya. Kebunnya itu berhektar-hektar, di situ ada kurma, di situ ada telaga. Di riwayat Imam An-Nasa'i dikatakan, "Ya Rasulullah, ishad, saksikan aku, anna ha'itiyal mikhrafa, bahwasanya kebunku bermikhraf, kebun luas. Aku sedekahkan atas nama ibuku." Maka semua musafir, semua orang Islam fakir miskin makan di situ. Makan kurma, makan gandum, minum air dari harta orang meninggal. Hadis Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i. Imam Nasa'i kumpulkan lebih dari 20 riwayat. Jadi kita kabur, makanya ulama punya manhaj. Ini manhajnya salafus saleh. Jika hadis ikhtilaf, kita jamak. Apa arti jamak? Dikumpulkan, diamalkan hadis memberi makan, diamalkan hadis apa? Mengantarkan makanan. Amalkan dua-duanya. Ini yang disebut al jamak. Hanya orang-orang tidak berilmu yang kemudian mempertentangkannya. Ini tidak benar. Kenapa? Imam Ahlus Sunnah, murid Imam Bukhari, mengarang kitab sahih, namanya Sahih Ibnu Khuzaimah. Imam Ibnu Khuzaimah wafat 311 Hijriah. Beliau mengatakan, "Engkau bawa semua hadis yang menurutmu bertentangan, nanti saya selesaikan semua. Saya jamak semua." Kenapa? Tidak ada hadis yang ikhtilaf. Yang ada cuma pikiranmu yang ikhtilaf. Ya, insyaallah pikiran Bapak tidak ikhtilaf ya. Jadi orang yang menentang ini la ibrana bi khilafihi, tidak dianggap dia berkhilaf. Kenapa? Khilafnya tidak kuat hujahnya. Yang dianggap berhujah itu dalilnya sama-sama kuat, sama-sama valid, baru kita sebut berikhtilaf. Jika tidak, enggak disebut. Gitu. Ya. Khalas. Fadhal.